lagi di Bogono Nippon Joss. Gimana guys, ini dia oleh-oleh buat dibawa ke Jepang. Ini belanjaan kayaknya lumayan sih, sampai menggunung gini nih, kacau. Ini nih kalau pengen tahu, ini silver queen ya, ini kesukaannya siapa ini. Ini belinya lumayan banyak, ini ada lebih dari 20 kayaknya. Maklum ya, biasa orang lagi hamil gitu, ada aja ngidamnya. Ngidam mie goreng, ini biasanya buat sup ini. Ini namanya apa gitu, kembang taku. Itu ada tulisan untuk kembang taku. Kalau yang ngerti ya, ini kalau ada yang biasanya tuh siaca tuh minta kayak gitu loh. Mangga, mangga. Pokoknya macam-macam nih, banyak banget ini. Kalau yang kayak gini, ini pop mie nih biasanya permintaan mertua. Sukanya pop mie. Ada lagi padahal nih, macam-macam. Luar biasa kan, gunung ini. Kacau. Oh iya, lupa ada lagi kesukaannya ini, Caco, bentar. Ini padahal nih buatan Jepang, ada bahasa Jepangnya, tapi di Jepangnya sendiri nggak ada mugu-mugu. Kemarin tuh sampai nelpon minta mugu-mugu katanya. Kalau nggak ada mugu-mugu nggak boleh pulang. Ini dia tuh mugu-mugu. Satu lagi mugu-mugu. Tambah lagi nih satu. Katanya sih dulu dia pernah makan beginian, katanya ini enak banget, tapi nggak dapat di Indonesia. Ada lagi nih ini. White coffee nih. Bahasa kita tuh satu renceng ya, satu renceng. Luwak white coffee. Kesukaannya mertua ini. Mari kita beliin. Mana lagi ini? Coba-coba sih coklat yang begini. Kalau kalian tuh sukanya yang kayak gimana? Kalau aku sukanya yang begini nih. Tuh. Susu Frisian Flake yang kemasan kayak gini. Sama ini kali ya. Lango. Gini nih. Soalnya kalau di Jepang mahal kan beli kayak ginian. Saya tinggal digunting kan. Mana lagi yang enak ya? Energen. Ini energen nih. Energen. Ini juga biasanya tuh kalau pagi sebelum ke kantor tuh aku ini sih ya, minum energen sama roti. Caca yang lahir tahun 90-an, ingat Caca? Caca udah sekarang kecil banget, enggak kayak dulu. Ah, ini kapal api nih. Kapal api yang ada gula sama tanpa gula. Ini baru pertama kali beli sih sebenarnya buat mertua. Ini ya, mertua cowok katanya suka kopi. Beli yang pahit sama yang manis yang ada gulanya. Aduh, robek guys, belum apa-apa. Aduh, untung gak robek sampai ke dalam ini. Kupotong aja kalau gitu ya, langsung ya. Ini kalau udah masuk ke koper kayak gini, repot ini. Kita potong dulu aja, nanti sampai bocor. Gini nih kalau pulang kampung kan, apalagi kalau bini kita sukanya beginian. Enak sih kalau di Indonesia kita belanjanya juga nggak terlalu bikin sakit ini ya, sakit perut. Soalnya dananya kan lumayan. Coba kalian belanja kayak gini di Jepang, bangkrut kalian. Ini sebenarnya kesukaan aku nih. Aku baru pertama kali mau kasih coba Shacho ini. Bumbu kentang goreng rasa jagung bakar. Kalau kalian pernah coba, coba komen di bawah. Ini ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Ini soalnya buat bikin sup biasanya. Oh, ini aku udah berulang kali waktu aku minta dikirimin nih Masako rasa sapi sama rasa ayam tuh selalu habis. Oke, sekarang belinya agak banyak kan. Bahasa kita tuh kayak bahasa warung gitu loh. Belinya satu renceng, dua renceng. Ini buah Vita tuh. Ini enggak disponsorin ya. Enggak ada endorse ini. Cuma pengen nyoba aja buat Shacho. Dan selain itu guys, sambal WC asli. Apa lagi? Pop mie rasa ayam bawang,
Gak tahu nih nanti kalau masuk koper gak ini gede banget soalnya. Ah ini nih Malkis. Gak tahu kalian tahu gak Malkis? Roti Malkis. Ini yang original kayaknya. Kan ada yang rasa abon sapi. Dia mintanya coklat sih. Makanya belinya banyak. Sama buat kantor juga. La Fonte. Mie goreng. Nih. Yang kemarin baru dijadiin konten ya, masakin buat mertua cowok. Oli-oli yang aku bawa tuh kayak gini doang sih sebenarnya, tapi selain ini ada lagi yang luar biasa. Ntar aku cari dulu nih. Sari wangi, nggak lupa. Ya soalnya tuh kadang kita tuh kangen teh Indonesia. Soalnya teh Jepang itu kan kayak matcha, terus apa lagi, banyak oca-oca yang lain lah. Tapi rasanya tuh gimana gitu, nggak ada manisnya. Kalau kita masukin gula juga nggak cocok, makanya jauh-jauh dari Indonesia beli sari wangi. Masak aku lagi nih, masak aku rasa ayam. Ah, tahu nggak kalian nih, yang sering nongkrong di angkringan, Extra Joss. Nih, yang suka nongkrong di angkringan, minum Extra Joss pakai susu. Harus cepet ya minumnya ya, kalau enggak nanti sodanya udah hilang, rasanya kurang enak. Oh, ini ayam bawang nih, Indomie. Ini rebus, ini goreng. Aku bawa 40 sih satu dus, soalnya cepet habisnya sehari. Sehari aja bisa makan dua kan. Dan tidak lupa ini masakan rumahan. Ini kayak madu gitu ya. Ini madu. Ini udah siap juga sih. Nih terasi supaya bisa bikin sambal. Ini sambal juga. Soalnya di sana kan susah nyari sambal. Sudah lama nggak pulang sih ya makanya. Kalau aku pulang tuh sukanya yang beli apa ya? Belinya agak banyak kan, tapi jenisnya nggak terlalu banyak sih. Soalnya apa ya? Belinya yang kita suka aja. Kalau kata si Syafiq, apa ya gitu. Kalau kalian pulang ke Indonesia yang kerja di luar negeri, bawanya apa coba? Komen di bawah. Ini kerupuk nih, kerupuk bawang setengah kilo kalau nggak salah ini, supaya bisa digoreng di sana. Lumayan kan? Kalau kerupuk bawang yang dikaleng-kaleng itu bisa dibawa sama kalinya, mau aku. Ini ya, udang kering ya. Nah, ini nih, nggak tahu orang nyebutnya gula aren, apa gula Jawa, apa gula merah. Pokoknya bawa begini aja buat bikin sambal. Ini aku paling suka nih. Bumbu pecel serbaguna supaya bisa bikin gado-gado, bikin apa macam-macam ya, bisa bikin rujak juga ini. Oke, kali ini aku bawanya agak banyak ya. Soalnya takutnya baru ngerasain enak tapi udah habis. Ini ada lagi, ini kerupuk kulit. Kalian kalau nongkrong di warteg tuh biasanya ada kan ya. Apa nih, kerupuk bawang sama kerupuk kulit. Kecil-kecil gini tapi jangan ditanya. Pada suka. Nih. Ini telur rasin. Dulu pernah beli di Jepang, tapi rasanya kayaknya nggak cocok sama si Aco, makanya aku beli di sini. Ini banyak banget sih. Di koper aku nggak tahu muat nggak ini. Lumayan ya. Habisnya juga lumayan sih. Ah ya. Yang sering viral di YouTube, bon cabe. Sebelumnya sih aku pernah beli yang botol gitu ya. Tapi kalau udah kebuka, anginnya masuk tuh rasanya agak berubah gitu. Makanya aku beli yang sasetan. Sebutannya renceng. Satu renceng berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada satu renceng yang 12, ada juga yang 10 deh kayaknya. Coba kita milih white coffee. 2, 4, 6, 8, 10. Gak tahu nih satuan seperti apa. Ada satuan yang 10. Satu renceng isinya 10, ada satu renceng isinya 12. Nggak tahu mana yang benar. Kalau kalian tuh ini ya, ke luar negeri tuh biasanya bawa apa sih? Bawa beginian kali ya? Sambal kali. Di Jepang mahal soalnya. Ini udah pasti nggak ada. Oh, tak lupa kalau kita mau masak ayam goreng. Makanya ada bumbu racik. Bisa beli tempe, ayam digoreng-goreng kan. Kadang kita tuh di luar negeri kan kangen tuh masakan Indonesia. Makanya bawa beginian. Apalagi ini yang kaleng-kaleng, macam-macam sih. Ini sarden ya, sarden. Kayak sarden ABC, ada juga sih ini. Udah mahal sekarang, 37.000 guys. Yang paling kesem-sem itu kayaknya ini deh. Kalau saya lihat tuh biasanya ini, Silver Queen. Tapi ini bungkusnya kayaknya udah agak murahan ya, kayak dulu deh. Tipis soalnya, tapi enak sih, kayak begini. Ini kalau kalian lihat kayak gini, ini padahal madu ya. Ini kelihatannya kayak minyak jelanta ya. Padahal ini mah madu asli guys. Ini soalnya ada kenalan yang tinggal di Bogor tuh langsung minta orangnya ambil ke hutan. Makanya ini spesial banget sih. Gak kayak kalian beli di
supermarket atau di Indomaret, Alfamart ini beda. Makanya bungkusannya juga pakai ini botol biasa. Tapi isinya jangan ditanya, ini Indonesia banget ini. Gak bisa dibeli di Jepang, punya duit aja belum tentu bisa beli. Makanya jauh-jauh aku pesen, minta orangnya ke hutan ambil dulu. Kayaknya ini baru pertama kali sih ya, Syacu belum pernah nyoba ini. Bumbu pecel, nanti aku bakal bikin kontennya. Kita pengen lihat reaksi dia kayak gimana. Kalau terasi sih udah biasa. Ini sih bungkus-bungkusnya gak kelihatan sih ya. Soalnya udah aku rapiin juga sih. Paling itu tuh kalau yang dibawa ke luar negeri. Ini kayaknya total ya gak tahu hitung sendiri. Kayak beginian tuh 17.000. Udah mahal ini. Kapal apa nih, satu bungkus dulu cuma 1.000-an ya. Sekarang udah mahal. Tapi yang penting tuh bisa bikin Syacho seneng pas. Wah, dapet nih oleh-oleh sebanyak ini. Ya iya, kayak mau buka warung aja di Jepang kan. Mantep. Ya itu dia guys. Jadi tungguin nanti ketika udah buka, buat Syacho tuh reaksinya kayak gimana, pengen tahu kan. Aku sih khawatirnya dia cuma mie goreng, wih, Silver Queen, enak ya gitu. Yang lainnya ditinggal. Sama telur asin. Oke guys, itu dia. Jangan lupa di like, share, comment. Thanks for watching and always be telur asin. Bye-bye. Guys, bikin konten gini amat ya. Ribet banget ini ngurusinnya. Rapiin lagi.